Baby bus. Ada lebih banyak permainan seru di sini. Ayo pilih satu. Masalah apa yang akan kita selesaikan? Pelindung, mungkin berbahaya bagi anak-anak jika berada di luar. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja setelah mempelajari keselamatan sehari-hari. Anak-anak, kemari dan ketuk. Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan bersama. Anak-anak, taman ada di seberang. Gunakan zebra cross saat menyeberang jalan. Ingatlah, untuk menyeberang hanya saat lampu hijau menyala. Lampu hijau menyala sekarang. Bantulah mereka menyeberang jalan. Gunakan zebra cross untuk menyeberang jalan. Gunakan zebra cross untuk menyeberang jalan atau menyeberang hanya saat lampu hijau menyala. Anak-anak, jangan berlarian di dalam taman. Mereka telah tersesat. Bisakah kamu membantuku untuk menemukan mereka? Momo, sangatlah berbahaya berkeliaran sendiri. Aku mengerti. Kiki, jangan berlarian di dalam taman. Oke, aku tidak akan berkeliaran sendiri lagi. Miu Miu, kamu harus selalu bersama gurumu saat berada di tempat umum. Aku mengerti. Tetaplah bersama orang dewasa saat berada di tempat umum. Nona Mei Mei, kami ingin bermain di perosotan. Oke, kamu harus memastikan bahwa kamu aman saat bermain. Jangan kejar-kejaran. Mengerti. Kamu harus membentuk barisan terlebih dulu. Yeay! Wow! Pastikan bahwa kamu aman saat bermain. Perilaku siapa yang salah di sini? Memanjat perosotan sangatlah berbahaya. Jangan berdiri di atas kuda goyang. Jika tidak, kamu akan jatuh. Ingatlah untuk berpegangan erat saat kamu berada di atas jungkat-jungkit. Saat di halaman, aku mengikuti aturan dan memastikan aman saat bermain. Seseorang terjatuh ke dalam air. Anak-anak, jangan bermain atau saling dorong tepat di samping air. Oke, kami akan mengingatnya. Air di kolam atau kolam renang bisa jadi sangat dalam. Jangan bermain atau berlari tepat di dekatnya.